istrinya lagi ngegoreng, dia mah kayak you want to try bakso goreng. How? Enak. Enak. You like? Suka. Welcome back to my channel. Bienvenido a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang? Nah, di vlog kali ini teman-teman, saya mau bikin bakso goreng ya, pesanan tetangga karena dia mau ada acara. Jadi simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Ini bahan-bahan bakso gorengnya. Oke, kita mulai bikin. Campurkan bahan jadi satu. Daging ayam, kulit ayam, udang, ini sudah aku haluskan semua ya, kemudian beri garam, merica, bawang putih, penyedap rasa, dan minyak wijen. Kita aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan telur ayam, setelah ini masukkan tepung sagu atau tepung tapioka, dan baking powder, aduk kembali. Setelah ini kita beri air es sedikit demi sedikit. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kesulitan pakai sendok, bisa diadonin pakai tangan ya, yang penting cuci tangan bersih. Nah, ini sekarang tinggal digoreng ya. Oke teman-teman, sekarang mulai kita goreng aja ya. Ini sudah aku pakai sarung tangan karena aku mau bikin buletan ya, jadi seperti bola pingpong gitu. Jadi kan asli ininya kan bisa di scoop gini ya, tapi kan nanti tidak berbentuk ya. Jadi aku mau pakai bulet-bulet, pakai tangan maksudnya. Maksudnya pakai tangan ya, biar cantik, biar gelis gitu. Tuh kan, kalau coba ya, coba gimana ya, bisa bulat enggaknya. Kalau enggak bisa bulat, berarti pakai sendok dua-duanya aja kali ya, dikiniin. Oke, hapuskan gundul sini. Oke. Okay. I want to try. Oh, look at them, cantik banget, teman-teman, lihat tuh. I want to try this one. Dia mau nyoba katanya. Special bakso. Si bakso goreng sih, Ma. Ah, bakso. Bakso frito. Oke, okay, I will. Frito, goreng. Goreng is frito. Oke. Okay. It's fried. Tuh, teman-teman, cantik banget ya. Lihat tuh. Crispy juga. Okay. You want to try? Want to try, but later because now it's so hot. Oke. Suamiku mau nyoba. Diluin sama suami yes. Ya. Boleh lo show? Mana nasi?
ngegoreng dia mah. Okay, you want to try bakso goreng? How? Enak. Eh, enak. You like? Ah, suka. Suka my darling. Kamu banyuel loh, no? Si, parecer banyuel. Banyuel. Kalino. Ini Miss Rempong sama suami ngerecokin aja ya. Orang lagi masak aja. Sisi sayang, sisi. When a little bit crispy like this. What, which one you like? What? Actually it's like this, it's must fry. No, like no. This. Enak. Si Akang ah, cantik banget teman-teman ya. Bola-bola pingpongnya, lihat tuh bakso gorengnya sudah menigelis ya. Tingali penggorengan lo tik teuing. Aku ada yang agak gedean tapi males ngeluarinnya ya. Enggak apa-apa dah. Digoreng-goreng umpet-umpetan, nyampet-umpetan. Sesedekan. Tuh, teman-teman bakso gorengnya crispy tingali. Wah, lihat nih teman-teman, wow, digorengnya empet-empetan ya. Mutung-tung, wow, nyami-nyami. Aku goreng sampai ini ya, agak kekering-keringan. Lakukan sampai habis ya. Ini juga bakso goreng request dari salah satu subscriber ya, salah satu keluarga onlineku. Nah, hari ini aku kabulin permintaannya ya. Nanti tinggal tunggu aja yang bakso ikan atau bakso udang ya, kalau sudah ada waktu akunya. Nah, kebetulan tetangga pesen, jadi sekalian ini aku bikinin bakso goreng ya. Tetangga bule, dia mau ada ini buat cemilan. Soalnya kan kebanyakan acara ulang tahun atau acaranya orang Spanyol itu kebanyakan itu pika-pika namanya ya. Kalau pika-pika itu artinya kayak cemilan-cemilan gitu, makanan-makanan ringan aja gitu ya. Nggak seperti orang Indonesia kalau ada acara itu apa, banyak gitu ya, makanan serba ada gitu. Kalau orang bule mah enggak teman-teman, jadi mereka tuh simple-simple aja ya, kayak potato chips atau ya semacam coklat atau sweet-sweetan atau cookies gitu ya, seperti itu teman-teman. Kalau orang bule ya, acaranya orang bule itu seperti itu, tidak seperti orang-orang kita. Ini aku sambil fokus goreng-goreng ya, biar ini gitu ya. Ih, tadi malahan suamiku nyomot. Tergiur dia sama bakso goreng. Enak banget ya, gurih gitu. Ada rasa-rasa udangnya, ada ininya ya. Nah, gorengannya ini tadi aku males ngambil yang gedenya sih ya, padahal ada yang gedenya, tapi gak apa-apa lah ya, pelan-pelan.
cantik banget ya bola-bolanya. Jatuh. Lihat, lihat. Kalau di bulat-bulat gini kan agak cakep gitu ya bentuknya. Ini gorengan terakhir ya teman-teman. Udah kelar. Nanti tinggal aku bungkus. Udah beres teman-teman semuanya ya. Udah aku ini. Sudah beres bakso gorengnya ya. Nanti aku tinggal masukin ke tapel atau dibungkus ya. Nah ini udah siap ya. Tinggal aku bawa aja. Aku perlihatkan ya teman-teman hasilnya. Nah tuh. Ini agak sedikit keringing ya. Hasilnya tuh seperti ini. Jadi kayak mirip-mirip cireng ya. Seperti aci digoreng, rasa-rasanya juga nggak jauh beda, enak banget ya, kenyal dan juga gurih dari udang dan kulit ayamnya, juga ayamnya ya, daging ayamnya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim, suamiku tadi juga suka banget. Apalagi kalau teman-teman suka yang crispy banget juga boleh ya. Ini aku sengaja nggak terlalu crispy, nggak terlalu kering banget, soalnya untuk orang sini ya. Kayak gini enak juga. Jadi mirip-mirip antara odading sama cireng ya. Jadi odading cireng ya teh. Si ganteng dateng. Mau coba? Dia mau nyoba. Si Aa. Kita sayang. Kita. Enak, bilang dong sih enak, enak. Si Aanya nyamperkeun mas, nah dia nyoba doang. Nah teman-teman, ini aku sengaja teksturnya nggak terlalu kering banget, jadi masih ada tekstur kenyal-kenyalnya ya, nggak terlalu crispy banget gitu. Soalnya aku sesuaikan dengan lidah orang bule ya, jadinya ini hasilnya. Jadi selamat mencoba, semoga kalian suka ya. Aku siap-siap dulu ya, habis itu aku... Oke, ini kita di jalan mau nganterin bakso gorengnya. Tuh anak-anak di belakang, hei sayang. Kita cuma ngedrop aja ya. Nyanyi apa dede? Jose. Saya coba kata Jose. Kakak Isa, kakak is tete apa, Pak? Dulu ya, aku nganterin dulu.
Nah, kita sudah nyampe rumah ya. Tuh, si Akang Gundul udah ngajoprak. Ya udah, kita pamit aja ya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, don't forget. Like, comment, share dan subscribe. Miss Rempong. Like, comment, share dan subscribe. Tekan tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Bye bye.